Oke, selamat datang di Anews Channel. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan sebuah informasi mengenai bocoran atau spoiler anime Boruto episode 88. Di mana episode 88 ini akan resmi ditayangkan pada tanggal 6 Januari 2019 dengan membawakan sebuah subjudul yang berbunyi Bentrokan Kokuyo. Sedangkan sinopsis untuk episode 88 yang berhasil kami dapatkan berbunyi, bersama dengan mantan suci kage bernama Onoki, Boruto yang sebelumnya ditahan oleh salah satu rekan Kokuyo yang bernama Kirara, kemudian dibawa kembali ke desa Iwakakure. Onoki terlihat sangat marah ketika dia melihat hamparan kota yang terlihat terlantar dan sudah dikuasai oleh Kusama. Akan tetapi, mereka tidak bisa ikut campur dalam situasi sekarang ini. Dan dari sinopsis yang kami berikan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa Boruto berhasil dikalahkan oleh Kirara dan juga Kakou di episode 87. Tidak hanya itu, bila kita melihat alur ceritanya secara garis besar, maka bisa kita katakan bahwa cerita yang ada di Arc Mitsuki ini sudah mendekati cerita akhir. Akankah Onoki bertarung melawan Kusama? Menarik untuk kita nantikan. Kemudian bila kita melihat subjudul untuk episode ini yang berbunyi Bentrokan Kokuyo, sepertinya di episode ini akan ada sebuah adegan pertarungan. Ya, kurang lebih itulah tadi sedikit informasi mengenai bocoran atau spoiler anime Boruto episode 88. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, serta pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya. See you again in the next video. See ya!